teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di channel saya. Mudah-mudahan kita semua hari ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan video saya kali ini saya akan coba unboxing dan juga nanti akan sedikit mereview sebuah unit televisi dengan kualitasnya sudah Android dan juga sudah digital televisi teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya informasikan ya kepada teman-teman semuanya, atau mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya ya, bahwa untuk di tahun 2022 nanti untuk televisi teman-teman atau kita semua yang masih menggunakan sistem analog nanti akan di-down oleh pemerintah teman-teman ya. Jadi kualitas TV analog ini nantinya akan di-down atau dimatikan sistemnya teman-teman ya. Jadi mau tidak mau televisi kita harus mengikuti menjadi kualitasnya digital teman-teman ya. Untuk terus bisa menikmati kualitas televisi digital ini, teman-teman nanti bisa menambahkan perangkat baru di televisi yang teman-teman miliki saat ini yang masih analog teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa membeli perangkatnya di marketplace ataupun di toko-toko elektronik terdekat teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa setting ulang ya televisi analog teman-teman dengan perangkat baru ini atau set box ini menjadi kualitasnya digital teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang tidak ingin repot dengan TV analog teman-teman, teman-teman juga bisa langsung membeli unit televisi yang sudah support digital televisi dan juga Android televisi ini teman-teman ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti televisi yang akan saya unboxing ini ya teman-teman ya. Ini merknya adalah TCL. Ini sudah support Android TV ya. Di sini sudah ada Google Play, ada Netflix, YouTube, Bluetooth dan sebagainya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengkoneksikan saja unit televisi ini dengan WiFi yang ada di rumah teman-teman semuanya dan teman-teman nanti bisa menonton YouTube langsung dari televisi ini teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, tetap tonton video saya ini ya, karena saya nanti akan unboxing dan juga akan memperlihatkan kualitas gambar dari televisi TCL ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin membeli televisi ini, teman-teman saya rekomendasikan untuk membeli di marketplace yang sudah terpercaya teman-teman ya, karena saya ini beli di marketplace-nya JDID teman-teman ya. Di sana kualitasnya sudah cukup terbukti teman-teman ya untuk saat ini ya, karena ini pengalaman pribadi saya sering belanja di sana dan ini saya tidak di endorse ataupun promosi teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap support ya channel saya. Untuk teman-teman yang belum like dan juga subscribe channel saya ini, mohon dukungannya untuk like dan juga subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap tonton video saya ini teman-teman semuanya ya. Selamat menikmati video saya ini. Oke teman-teman, untuk TV-nya seperti ini ya, untuk unitnya ya. Jadi saya dapat unit TV ini. Ini ya, ini udah support Android HDR, micro dimming, Google Play, Google Assistant, Netflix dan YouTube teman-teman ya. Ini udah support dan di sini juga ada unit untuk remote dan di sini ada penyangga. Di sini juga ada kabel seperti ini ya. Ini udah dapat baterai juga. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini harganya buat saya cukup murah ya, cukup terjangkau. Jadi buat teman-teman yang ingin ganti TV dengan merek-merek yang seperti ini, teman-teman bisa pakai TCL ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ya untuk kualitas televisinya. Ini sudah saya nyalain dan sini sudah ada menu-menu seperti ini teman-teman ya, atau sudah support untuk Google Play dan juga untuk YouTube dan segala macamnya teman-teman ya. Di sini teman-teman tinggal koneksikan saja ini ya. Kebetulan ini belum saya koneksikan dengan WiFi yang ada di rumah saya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita bisa buka YouTube, bisa buka TV juga, Netflix ada ya teman-teman ya. Untuk kualitas gambarnya kita akan buka ke TV dulu teman-teman ya. Kebetulan barusan sudah saya cari juga untuk saluran yang digitalnya teman-teman. Kita akan langsung buka aja teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman ya, kualitas gambarnya ini teman-teman ya, cukup jernih ini teman-teman ya. Dan ini juga ada saluran, ada digital, ada analog teman-teman ya. Di sini sudah banyak yang masuk untuk station televisinya teman-teman ya. Hampir masuk ya untuk TV-TV yang ada di Indonesia ini teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang sekali lagi yang ingin membeli produk TCL ini ya, saya rasa ini kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya untuk kualitas gambarnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah sampai saat ini nonton video saya ini. Sekali lagi supportnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Amin.